Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Walib di dalam Buletin Ikhwan Thailand. Pemimpin sejati itu lebih diperlukan daripada ibu dan ayah. Bersama pemimpin terasa kuat, berpisah daripadanya terasa lesu. Mendapat pemimpin sejati itu bagaikan mendapat ayah, ibu, pemimpin, kawan dan guru. Kita ikuti beberapa perkembangan dari Thailand. Global Ikhwan Foundation Thailand, GIFT, cawangan Phuket terus meriah setelah kehadiran yang berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid pada beberapa bulan yang lepas. Pada sepanjang bulan April, ramai tetamu-tetamu yang berkunjung ke sini dari pelbagai tempat. Ada yang datang atas nama percutian, perniagaan, ziarah, melihat cawangan GISB Holding Sdn Bhd di Thailand dan juga menjadi tempat rujukan. Antara tetamu yang hadir ialah, pada 4 April, satu rombongan tetamu dari Ayutthaya telah datang untuk bercuti selama seminggu dan mengambil pakej penginapan di Berkat Resort dan Catering GH Corner. Pada 5 April pula, satu rombongan sekolah menengah dan rendah dari Patani telah datang bermalam dengan menaiki 3 buah bas seramai 105 orang bersama guru-guru mereka. Manakala pada 6 April, seramai 12 orang tetamu telah hadir dari Bangkok untuk bercuti di sini. Pada 13 April, Encik Mat A yang merupakan simpati kuat di GIFT Bangkok dan beberapa orang kawannya telah datang dari Bangkok untuk melihat pendidikan di sini. Juga pada hari yang sama, turut didatangi oleh penduduk sekitar untuk menyumbang makanan untuk dikundurikan dan yakin ada keberkatan. Pada 13 April juga, seramai 21 orang tetamu dari Bangkok menginap di Berkat Resort selama 3 hari dan mengambil catering GH Corner. Pada 20 April pula, Bumi Phuket telah menerima tetamu berkat iaitu Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam berserta rombongan beliau. Kehadiran rombongan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam sangat terasa keberkatannya. Pada 24 April, sekumpulan Muslimah dari Selatan Thailand telah datang ke sini dan turut menginap di Berkat Resort dan makan di GH Corner. Pada 25 April pula, seorang lelaki berbangsa Jerman telah datang ke GH Corner bersama isteri dan anak-anaknya. Respon para tetamu yang hadir adalah sangat terhibur dengan sambutan dan layanan yang diberikan. Kesempatan kunjungan para tetamu diisi dengan persembahan kebudayaan Islam dan tayangan video profil sebagai perkenalan. Semoga kesemua tetamu-tetamu yang hadir mendapat Allah dan Rasul, juga mencontohi cara hidup Islam yang dilagangkan. Semoga kami terus dipandu dan pandai untuk merasa malu dan bersyukur di atas anugerah Allah ini. Pada 1 April 2018 yang lalu, kumpulan Mawaddah Thailand telah dijemput membuat persembahan di perkarangan Masjid Hassaniah Ayutthaya di satu majlis yang bernama Talian Iman Masjid Hassaniah. Ianya merupakan majlis tahunan bagi meraikan golongan yang memerlukan. Kumpulan Mawaddah Thailand bukan sahaja diminta membuat persembahan nasyid tetapi juga membuat lakonan alam barzakh. Para pengunjung yang hadir kelihatan sangat suka melihat persembahan-persembahan tersebut dan kanak-kanak kecil juga dilihat sangat seronok sehingga meniru-niru gaya persembahan silat sufi. Penganjur majlis yang juga merupakan Imam Masjid Hassaniah sangat berpuas hati dengan semua persembahan yang dipertontonkan. Beliau sangat mengharapkan kumpulan Mawaddah Thailand akan membuat persembahan lagi di sini di masa akan datang. Semoga mesej-mesej yang mengajak para hadirin takut dan membesarkan Tuhan akan terus disebarkan seluas mungkin melalui bidang kebudayaan ini atas faktor keberkatan. Pada 18 April yang lalu, Global Ikhwan Foundation Thailand GIFT cawangan Phuket telah mengusahakan tanaman nenas di belakang Berkat Resort di sini. Sebanyak 440 pohon nenas yang telah dibeli di Pathalong, Thailand dengan harga 1,000 baht telah selesai ditanam. Tanaman ini telah diusahakan bersama-sama pelajar-pelajar Islam Patana. Nenas Pathalong memang terkenal dengan rasa yang sangat manis dan disukai oleh sesiapa yang pernah merasainya. Diharapkan dengan keberkatan para kekasih Allah, nenas ini tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik, serta orang yang memakannya mendapat Allah dan Rasul, dikarenakan pengusaha-pengusahanya adalah dari kalangan orang yang tidak meninggalkan solat. Orang bertakwa menjadi sumber barakah, sumber rezeki, sumber keamanan, sumber keselamatan, sumber kejayaan dan sumber kemenangan. Maka dekatilah mereka. Sekian dahulu dari Buletin Ikhwan Thailand, kita kembali ke studio utama.